guys, assalamualaikum ya, ketemu lagi aku Mas Kaji Mawen di channel Kulot Vlog. Alhamdulillah saat ini kita ada di Kota Pare ya. Ini ada tag-nya Reva sama tuh Imeli Age ya di channelnya Kulot pokoknya. Jadi nuansanya kafe guys. Nah, siapan guys. Nah, sudah mulai tag videonya gitu. Ini tadi kita berangkat dari rumah jam 4:30 guys. Gitu. Jadi alhamdulillah sampai sini selamat gitu. Nuansanya luar biasa sekali, sangat indah pokoknya kafe ini di Diksi Senja namanya. Pokok jangan lupa terus disaksikan terus, dilihat terus vlog-vlog karena aku masih di Marwek. Dan kita akan melihat cara apa ya. Biasa nih proses syutingnya. Biasanya kita ingin tahu kayak apa keseruannya, ingin tahu kayak apa keceriaannya, tetap di vlog-vlog yuk. Nah, itu guys ya. Proses syutingnya dari Reva dan Imelia AG-nya guys. Itu nah. Indah kan? Nah. Ini ada Altimnya, Kulot guys gitu. Ini Mas Bayu, ada Mas Harif juga. Ada Mas Bayu, Mas Bayu. Oke. Aman, Bos? Wah, kayak sibuk guys Mas Bayu nih. Angel dijak omong sih anjing. Nah. Lagu ini nak lu ngaku. Gitu. Kayak gini sih proses syutingnya dari Kulot, jadi biar gak penasaran gitu. Jadi sekarang kita malam hari guys di Diksi Senja, itu backgroundnya. Mas Harif halo, aman bos? Aman, aman terus. Tanggal di subscribe terus bos ya, di subscribe terus pokoknya. Oke. Okay. Oke bos ya. Assalamualaikum Kak Imel. Hai, udah selesai kan tagnya kan? Iya. Tadi kita ada di Diksi Senja Cafe. Iya. Bagus gak Amel? Tempat indah gak? Pokoknya. Jadi menggambarkan suasana apalah? Mungkin yang punya romansa cinta, romansa asmara. Nyantai-nyantai, ngopi-ngopi, makan, cangkruk karo kancane, garap tugas, terus nyantai-nyantai oke. Okay. Emel pernah gak sih kamu tuh kesini? Atau baru pertama kali ini gitu ya? Baru pertama kali ini ya, bersama teman-teman kalau juga kan. Biasanya kan kita kan tekniknya kan siang hari, pagi. Cari suasana yang baru. Kadangkala kita mau tek itu kendalanya ada satu hujan. Itu juga berpengaruh ya? Iya, berpengaruh deh gambar. Gambar. Gitu. Jadi email lagi ini, guys. Pasti kan udah kenal, udah kondang lah hari ini, apalagi hari Sabtu nanti kamu mau ke Ponorogo gitu. Tanggal 28 itu menggambarkan apa suasana sih? Yang ya. Kita karo bahas lo guys, penasaran banget lah. Oke guys, inilah Mas Marwek ya, yang dulu apalah, yowes ini kibucai, seneng ceria. Ceria selalu, jadi gak pernah galau, gak pernah sedih. Karena pasti aku yakin galau itu gak ada gunanya. Sedih gak ada gunanya, daripada kita sedih, mending lihat channel ini aja. Imeli Age, Imeli Age official, jadi gak hanya kamu aja. Pas gue Imeli Age official, anugerah gunungan. Jadi gitu. Jadi, ayo, podo tekon yang Ponorogo, dulu kata nanti ya. Gitu. Al-Talent nanti ya. Sama Reva Wijaya. Imelia Age dan Melinda Arti. Oke, thank you Kak Tanti ya. Iya. Tetap di Kulot. Yuk. Tak akoni aku kleru. Salah itu, guys. Nah, ada Pak Busnya juga. Nih, ada Mas Yana juga. Drivernya Kulotin juga, guys. Ada bubes juga ada, jadi kumpul ke sini tadi ya Altim, ada juga Mas Dito gitu. Ya.
Oke guys ya, ini tagnya terakhir Reva sama si Tanti Erinanya ya di Cloud Production dengan judul lagunya Ego ya, yang akan segera tayang di Cloud Production pastinya ya. Nah, Dikti Senja, terima kasih. Subhani, terima kasih dengan nuansa yang luar biasa indahnya pokoknya ya. Gitu. Jadi di sini persiapan ya, bentar lagi kita persiapan prepare mau pulang. Nah, untuk kedepannya semoga Imelia dan Altren semuanya sukses selalu, dan buat Cloud Team Official jaya selalu pokoknya sampai kapanpun. Oke, Mel, satu kata dua kata untuk kata-kata untuk klosok hari ini apa? Coba kata-kata ya. Sing duwe apa iki wong ayu? Apa aja boleh ya. Gitu. Kata-kata. Kata-katanya satu, semangat terus, berkarya terus, berikan yang terbaik buat semua ya. Buat teman-teman di luar sana yang merindukan bisa menghibur Anda, selalu mengasih karya yang terbaik lah buat kalian semuanya ya, gitu. Dengan idolanya Imelia, si Tanti, Melinda, Imel semuanya lah ya. Terima kasih Kak Imel. Tetap stay tune terus di Cloud. Jangan lupa di subscribe. Terus di komen lah. Oke, okay, terima kasih Kak Imelia. Oke, okay, yuk dadah, see you. Diksi punya kenangan yuk. Diksi senja.